Rekan-rekan guru dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mengikuti ibadah dengan tema kekeluargaan dalam keluarga. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita mengambil saat teduh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat bertumbuh iman kita sebagai orang Kristen. Keluarga juga tempat kita belajar firman dan menemukan Tuhan. Kita bersyukur memiliki keluarga yang masih memberikan dukungan kepada kita sampai hari ini. Orang tua yang bersedia mendampingi kita dalam masa PJJ, kakak yang memberi semangat bagi kita dalam mengikuti PJJ. Mari bersyukur kepada Tuhan atas keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan yang memimpin langkah hidup keluarga kita sampai hari ini. Mari kita naikkan pujian dari NKB 188, Tiap Langkahku. Thank you.
Bacaan Mazmur kita hari ini diambil dari pasal 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hati, hidupku ini lagu cinta untukmu. Sebelum mendengarkan refleksi, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan sekedar mendengar, tetapi memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Mari rekan-rekan serta siswa-siswi sekalian, kita mendengarkan refleksi. Kita semua pasti senang jika diberikan hadiah, bukan? Apalagi jika hadiah itu adalah hadiah yang kita inginkan selama ini. Sama seperti yang dialami oleh seorang anak yang begitu bahagia memiliki orang tua yang mengasihinya, demikian pula orang tua akan sangat senang ketika memiliki anak yang baik kepadanya. Keluarga adalah hadiah yang Tuhan berikan bagi setiap kita agar kita dapat bertumbuh di dalamnya. Namun, kita sadar bahwa hidup bersama keluarga adalah jalinan relasi yang dihadapkan dengan berbagai situasi. Kita bertemu dengan karakter yang berbeda-beda, kemudian perbedaan itu membuat kita bertemu dengan berbagai konflik dan masalah yang terjadi. Namun disitulah kita mengalami relasi yang penuh dengan pengampunan. Mengampuni orang tua, kakak, dan adik kita. Belajar melihat keluarga kita dengan penuh kasih, meskipun terkadang ada kesalahan yang tanpa disadari menimbulkan rasa kecewa. Saat itulah terjadi proses pengampunan bagi keluarga kita. Kita belajar bahwa mengasihi keluarga bukan hanya berkata, aku mengasihi kamu, tetapi juga mau memberikan diri mengampuni sesama anggota keluarga. Jika sesama anggota keluarga tidak saling mengampuni, keluarga itu akan mudah untuk dihancurkan. Karena keluarga akan mudah saling membenci antara satu dengan yang lain, bahkan keluarga juga dapat semakin menghilangkan makna dari kasih itu sendiri.
Kita belajar dari bacaan Matius 18 ayatnya yang ke-21 hingga ke-35 yang mengajarkan kita tentang makna pengampunan itu sendiri. Perikop ini menjelaskan tentang pengampunan yang dimulai dengan pertanyaan Petrus kepada Tuhan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Pertanyaan Petrus ini dijawab Yesus dengan perkataan, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Angka 7 merupakan angka yang cukup menarik bagi bangsa Yahudi, karena angka 7 memiliki makna kesempurnaan. Seperti Allah memberkati pada hari yang ke-7. Itu berarti pengampunan bukanlah soal jumlah kesalahan yang telah dilakukan, tetapi kesempurnaan hati kita untuk menerima pengampunan tersebut. Mengampuni tanpa batas dengan penuh hati dan kasih. Pengampunan tidak akan menganggap kesalahan itu baik, tetapi kita belajar untuk menerima orang lain meskipun ia melakukan kesalahan. Lalu bagaimana kita akan mampu mengampuni jika orang tua atau saudara kita sudah berulang kali melakukan perbuatan buruk itu kepada kita? Perbuatan buruk tetaplah perbuatan buruk. Pertama, kita berhak untuk marah atau kecewa terhadap perbuatan buruk tersebut. Akan tetapi, kita juga perlu menyadari bahwa orang yang melakukan kesalahan tersebut membutuhkan kasih kita. Kasih yang membuat orang lain belajar untuk mengakui dan mengubah kesalahan yang telah dilakukannya. Yang kedua, kita perlu mendengarkan alasannya. Ketika kita mendengarkan alasan mengapa ia melakukan kesalahan tersebut, maka kita menyadari bahwa ada keadaan yang harus juga kita pahami mengenai orang lain. Proses pengampunan ini akan menyadarkan kita betapa fananya kita sebagai manusia. Kita dipertemukan dengan kesalahan, tetapi kita juga belajar untuk memberikan pengampunan. Pengampunan keluarga membuat kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan kedamaian di dalam keluarga. Dan oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar mengakui kesalahan kita kepada sesama anggota keluarga. Selain daripada itu, kita juga diajak untuk belajar mengampuni sesama anggota keluarga yang lain. Demikian refleksi kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Rekan-rekan guru serta siswa-siswi sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh kami terima, di mana kami masih boleh untuk merenungkan kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Kristen dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar keluarga ini terus bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua siswa dan peserta didik. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan serta kekuatan bagi orang tua dan peserta didik SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa negara kami yang saat ini sedang berupaya memulihkan diri dari bencana COVID-19, kiranya Tuhan setiap kebijakan, setiap langkah yang diambil oleh pemerintah kami bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara ini. Mampukan kami juga Tuhan sebagai rakyat Indonesia untuk ambil bagian dalam pengentasan bencana COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kasih ini kami pelihara, sehingga kami terus bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Engkau. Amin.
Biarlah hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi paduku, ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah. Berikan daku kasihmu mesra, amin, amin. Beri kasihmu mesra, amin, amin. Rekan-rekan guru dan para siswa yang terkasih dalam Tuhan, mari menjadi keluarga yang rukun dan damai dalam segala keadaan yang kita alami. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan memberikan pemulihan bagi setiap keluarga. Amin. Rekan-rekan guru dan para siswa, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga kita. Selamat melanjutkan aktivitas, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Begitu sempurna kasih-Mu.